السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله. صلاة وسلاما على سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله ومن صحبه ومن تبع هداه. أما بعد. Di dalam Al-Quran ada kalimat atau lafat khobir, artinya mengetahui empat puluh empat kali kata khobir itu nama Allah, termasuk bagian dari Al-Asmaul Husna. Sebanyak empat puluh empat kali khobir nama Allah yang artinya Maha Mengetahui. Ada satu kata khobir di dalam Al-Quran di Surat Al-Furqan ayat lima puluh sembilan kata khobiran artinya manusia yang mengetahui manusia yang waspada manusia yang berpengalaman itu disebut satu kali tentang manusia diberikan sebutan khabir di surat al-furqan ayat 59 berasal dari kata khubrah termasuk waspada berpengetahuan, berpengalaman. Termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia ialah mempunyai khubrah, pengetahuan, pengalaman, kewaspadaan. Di dalam kitab Sirah Ibn Hisham Sirah Ibn Hisham Kitab Sirah Ibn Hisham Jilid 3 Halaman 389 Sampai halaman 390 disejarahkan oleh Ibnu Hisham nama lengkap beliau Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham ada seorang wanita yang bernama Zainab bintil Haris menghidangkan masakan kambing yang dipenuhi dengan racun maka salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Bishr ibn Bara ibn Ma'rur makan dari hidangan itu kemudian meninggal dunia sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencicipi hidangan tersebut. Kemudian dimuntahkan oleh beliau. Fala fadoha. Dimuntahkan oleh beliau. Seraya beliau mengatakan. Inna hadal adma Kata Rasulullah SAW. Setelah mencicipi hidangan. Daging kambing yang beracun itu. Yang dibawakan oleh Zainab. bintil Haris begitu dicicipi tapi dimuntahkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seraya beliau mengatakan inna hadzal ajma la yukhbiruni annahu masmum sesungguhnya tulang ini yang dagingnya dimakan oleh nabi ini tulang berupa kikil kikil kambing menceritakan mengabarkan kepada kami la yukhbiruni annahu masmum bahwa tulang ini dan isi tulang ini kikil ini telah dipenuhi dengan racun maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelangsungan hidup diberikan kelangsungan umur akan tetapi setelah beliau Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam berlangsung sekian waktu beliau hidup dan Rasulullah SAW menjelang wafatnya mengatakan Inna hadal awana sesungguhnya waktu ini wajatu fihi inkitoa abhari Aku rasakan, aku temukan waktu ini, sekarang ini. Inkito'a abhari, terasa putus aurtaku, aurta jantungku. Aorta jantung Nabi dirasakan putus. Minal aklah dari mencicipi makanan Zainab bintil Haris yang beracun itu. Nah, ini berarti pernah terjadi sabotase yang dilakukan oleh musuh Islam yang benci dengan tokoh-tokoh Islam mengorbankan seorang sahabat bernama Bishr ibn Bara ibn Ma'rur dan Nabi kita sendiri sebelum akhir hayatnya beliau mengatakan merasakan putusnya aorta jantung Nabi Pengaruh berefek dari makanan yang beracun itu. Nah, maka kita harus hati-hati sebagai umat Islam, khususnya tokoh-tokoh Islam, para ulama Islam, para pengusaha Islam, para cendikiawan Islam, orang-orang yang berpotensi dalam Islam harus berhati-hati sabutase-sabutase. Yang dilakukan oleh orang-orang yang sentimen terhadap Islam, apapun profesi mereka, baik profesi mereka itu militer, baik profesi mereka itu dokter, baik profesi mereka itu politisi sekalipun, tidak semua dokter non-Muslim berlaku jahat terhadap Muslim. Tidak semua non-Muslim melakukan kejahatan terhadap Muslim, sebagian dari mereka. Maka, inspirasi dari sejarah ini ialah tokoh Islam, ulama Islam, cendikiawan Islam harus waspada dari sabotase. usaha menjatuhkan, usaha mengorbankan, usaha membasmi terhadap ulama-ulama Islam atau cendikiawan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merekomendasikan seorang sahabat Nabi yang perutnya sakit diizinkan Nabi untuk dioperasi oleh seorang dokter Yahudi diceritakan dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Sahir Jilid 2 Karya Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi Jilid 2 Halaman 216 Rasulullah SAW Merekomendasikan seorang sahabat ansar Yang perutnya sakit Untuk dioperasi Dibedah perutnya Dilakukan oleh dokter Yahudi, kemudian setelah dibedah oleh dokter Yahudi, Wa minhu ternyata dalam perutnya sahabat Ansor itu ada seekor anak burung. Maka, perutnya sakit, ternyata telah menelan anak burung di dalam perutnya utuh. Ini yang menyebabkan sakit. Setelah itu dikeluarkan oleh dokter Yahudi dan dijahit, kemudian perutnya dijahit dan akhirnya sembuh. Rasulullah mengatakan, Innaladi jaala lahu Sesungguhnya Allah yang menciptakan penyakit pasti menciptakan obatnya. Illa kecuali kematian. Jadi ada dokter yang baik. Ada dokter yang tidak berbahaya meskipun non-muslim. Seperti dokter Yahudi, Nasrani yang berlaku adil terhadap pasien meskipun pasien itu beda ideologi, beda agama, beda kepercayaan termasuk terhadap tokoh-tokoh Islam. Tapi tetap waspada, maka etika dokter diatur oleh Islam. Dokter Muslim tidak boleh melakukan sabotase, melakukan kejahatan terhadap pasien non-Muslim. Dokter non-Muslim Nasrani Yahudi. dan selain sebagainya tidak boleh melakukan kejahatan tidak boleh melakukan sabotase terhadap pasien muslim dokter harus adil terhadap pasien meskipun beda agama beda suku beda ideologi Al-Quran mengatakan An-Nisa ayat 135. Fala tattabi'ul hawa ang ta'dilu. Maka jangan sekali-kali kamu sekalian mengikuti hawa nafsumu, emosi, fanatisme, kemudian berlaku tidak adil. Dokter muslim berlaku adil terhadap pasien non-muslim. Dokter non-muslim berlaku Harus berlaku adil dan tidak boleh sabotase terhadap pasien Muslim, kemudian diatur lagi oleh Islam. Dokter tidak boleh melakukan kejahatan terhadap pasien yang kebetulan pasien itu musuhnya sendiri. Dia benci dengan pasien Kemudian dia melakukan kejahatan terhadap pasien itu Meracun pasien itu tidak boleh Sabotase terhadap pasien itu tidak boleh Meskipun pasien itu musuhnya sendiri Meskipun orang yang selama ini dia benci Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu dan jangan sekali-kali dengan sungguh-sungguh jangan sekali-kali dengan sungguh-sungguh mendorong kamu untuk melakukan jahat mendorong kamu untuk melakukan kejahatan jerimah syana'anu qaumin karena benci terhadap satu kelompok ala alla, alla ta'dilu ta mendorong kamu untuk melakukan tidak adil termasuk dokter yang melakukan kejahatan terhadap ulama dokter melakukan kejahatan terhadap tokoh-tokoh muslim itu tidak boleh terjadi namanya sabotase karena kebencian terhadap orang Islam karena kebencian terhadap ulama karena kebencian terhadap agama Islam, maka dia memeriksa pasien ulama, kemudian dia berlaku jerimah, berbuat jahat. Wala yajrimannakum syana'anu ala alla Ini jangan sampai terjadi. Al-Ma'idah ayat 8. Yang ketiga, dokter. Tidak boleh memberitakan rahasia pasien, apalagi memfitnah pasien, memberikan informasi bohong tentang pasien. Misalnya, karena benci terhadap ulama, ulama ini tidak kena corona, kemudian karena benci terhadap Islam. Benci terhadap ulama, maka diinfokan bahwa ulama ini kena corona, bahwa tokoh umat Islam ini kena corona, ulama ini kena corona, kena COVID-19. Karena apa? Karena kebencian. Akhirnya, dia khianat dengan profesi dokternya sendiri, yaitu membuat informasi bohong. Allah subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 27 amanatikum wa antum ta'lamun. amanatikum wa antum Jangan sekali-kali kamu sekalian melakukan khianat terhadap amanahmu sebagai dokter. Wa antum sedangkan kamu mengetahui dengan sengaja melakukan pengkhianatan terhadap pasien-pasien karena atas dasar kebencian, kebencian agamanya, kebencian ideologinya, dan ini sangat tidak dibenarkan dalam Islam yang cinta kasih, memuliakan manusia, maka waspadalah para ulama Islam. Kami sudah memberikan. Ilustrasi sejarah ada dokter non Muslim pasiennya Muslim tapi tidak melakukan kejahatan seperti kasus Sahabat Ansor tadi tapi ada lagi kasus wanita bernama Zainab bintil Haris meracun meracuni Nabi dan meracuni Sahabat Nabi. Maka kita harus waspada. Pernah ada satu kasus diceritakan oleh Ibnul Hajj di dalam kitab al mathol al mathol Ibnul Hajj jilid 4 halaman 110 ada seorang tokoh Muslim di negara Mesir sakit. Kebetulan, ada seorang dokter Yahudi menyimpan rasa benci, menyimpan rasa dendam terhadap tokoh Muslim di Mesir itu. Suatu ketika, ini di kitab. Al-Madkhal jilid 4 halaman 110 ada seorang tokoh muslim di Mesir sakit dan ada seorang dokter Yahudi ternyata dokter Yahudi ini menyimpan rasa dendam menyimpan rasa benci terhadap tokoh muslim tadi di Mesir Akhirnya, dokter Yahudi itu dipanggil untuk mengobati tokoh Muslim. Apa yang terjadi? Ternyata diam-diam, dokter Yahudi itu merencanakan rahasia jahat, merencanakan trik-trik kejahatan untuk melakukan sabotase dan niatnya membunuh tokoh muslim itu. Maka sebelum meninggal dunia sempat ada pakar kedokteran Islam supaya ikut melihat tokoh muslim yang telah ditangani dokter Yahudi. Maka ada seorang pakar kedokteran Islam diundang setelah melihat resep yang diberikan oleh dokter Yahudi untuk pasien tokoh Muslim, maka dokter Muslim mengatakan, Fawajattuhu "Maka aku temukan dokter Yahudi yang telah memberi resep untuk tokoh Muslim sebagai pasiennya." Ternyata bukan diberi resep untuk kesembuhan, tapi untuk disembelih. Fama kun tuli Aku tidak mau masuk. Aku tidak mau ikut menangani. Aku tidak mau ikut memeriksa. Iz nahu la yurtaja. Karena ini sudah tidak bisa diharapkan sembuh. Wali Allah yang dalika dalikahilaya. Dan nanti kalau ada apa-apa aku ikut menangani orang Yahudi tadi, dokter Yahudi tadi akan menuduhkan kejahatan itu kepada saya. Maka aku tidak mau ikut campur. Maka aku tidak mau ikut menangani. Jawab dokter muslim tadi. Akhirnya meninggal dunia. Kadang-kadang karena saking jahatnya, yang kita khawatirkan ialah ulama ini sehat. Tapi dinyatakan sakit oleh dokter. Supaya ada waktu, ada ruang, ada kesempatan melakukan kejahatan terhadap ulama Islam. Ini juga harus hati-hati. Waspada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dikutip oleh Abu Nu'aim Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad al-Isfahani di dalam kitab Mausu'ah at tibbin Nabawi sebuah kitab disertasi doktor Dr. Mustafa Khadir At-Turki di jilid 1 nomor hadis 100 8. Halaman 233. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi azza wa jalla ibadan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha agung memiliki hamba-hamba yuhyihim fi afiyah yang hamba-hamba itu ditakdirkan Allah ditakdirkan Allah hidup dalam keadaan sehat wa fi afiyah dan mereka ditakdirkan Allah mati dalam keadaan sehat wa fi afiyah dan dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan sehat dibangkitkan Allah dari kuburan mereka dalam keadaan sehat wa yudkhiluhumul jannah fi afiyah dan mereka dimasukkan surga oleh Allah dalam keadaan sehat jadi ada manusia termasuk ulama termasuk tokoh Islam hidup keadaan sehat mati keadaan sehat Bangkit dari kubur keadaan sehat. Masuk surga dalam keadaan sehat. Nah, ulama-ulama ini kalau bertemu dengan dokter yang punya trik, intrik kejahatan terhadap Islam, bisa diagnosanya itu bohong. Kita khawatirkan bisa diagnosa itu bohong, ulama itu sehat, dinyatakan sakit dengan tujuan rekayasa kejahatan. Ini yang saya sampaikan. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته